Minggu siang belasan orang mahasiswa berunjuk rasa di kawasan Stadion Swakarya Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara. Mereka meneriakkan yel-yel menolak revisi Undang-Undang KPK yang dianggap dapat melemahkan kinerja KPK dalam menjalankan tugasnya. Mereka juga melakukan orasi di hadapan para pengendara roda 2 dan 4, sementara aparat keamanan tampak berjaga-jaga di dekat mereka. Para mahasiswa ini juga ingin memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan mendukung sepenuhnya tugas dan wewenang lembaga tersebut. Para pendemo merupakan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI Muara Teweh serta beberapa pengurus HMI dari Palangkaraya. Jalan menyampaikan suara masyarakat dan suara rakyat yang selama ini kita anggap tertindas, yaitu revisi tentang Undang-Undang KPK yang dimana tidak layak sudah rasanya. Ini adalah permasalahan klasik dari zaman dahulu hingga sekarang. Salam perjuangan, hidup mahasiswa. Hidup, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Hidup mahasiswa. Ahmad Fikri, Batara TV, mengabarkan. Hidup rakyat Indonesia.